Okay, kita boleh mulakan teruslah ya. Masa berlalu, kita teruskan pelajaran kita ialah Riyadus Solihin, hadis Riyadus Solihin muka surat 82. Boleh mulakan ini menurut saya. Okay, baca. Menurut saya. Okay. Sallallahu Rasul alaihi musallam. Ya. Yeah. Alaihi salam. Alaihi salam. Alaihim daripada alaihim ya. Kalau Musa alaihi salam. Pada dia seorang ni. Baik, ya, kesimpulan yang kita dapat daripada apa yang dibaca tadi, ya, Rasul adalah golongan umat ataupun golongan manusia yang paling utama di antara kalangan manusia. Jadi, ya, dia adalah pilihan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah jadikan ia sebagai Rasul. Dan kekuatan ibadatnya memang tidak akan dapat terdaya ia mengikutinya dengan tetap. Sesekali boleh. Tapi dengan tetap belum tentu. Ya.
Contohnya seperti diterangkan bahwa Rasul tidak pernah tinggal tahajud. Jadi bila kita dengar bila Rasul tak pernah tinggal tahajud, adakah kita dapat mengatasi Rasul? Ya, tak tinggal tahajud belum tak tak dapat. Ya, jadi itu dikatakan bahwa ya, ibadat Rasul ini, Rasul-Rasul bukan hanya Nabi SAW, Rasul-Rasul terdahulu pun kita kadang tak terdaya nak mengikutinya. Ya, macam mana ibadat mereka. Bayangkan Nabi, ya, Daud alaihissalam, dia boleh berpuasa sehari dan buka sehari. Ya? Itu istiqomah berterusan macam tu. Kita sanggup, ya? Tak sanggup juga. Ya? Nak pergi juga biryani gam ke apa ke? Ya? Ya? Jadi, ya, tak terdaya dek kita. Ya? Satu lagi Nabi Zulkifli, ya, Nabi Zulkifli lagi dahsyat ibadat dia. Siangnya berpuasa terus-menerus, malam saja dibuka. Dapat kita lakukan lagi hebat daripada yang lain ibadatnya. Siang keseluruhan siang berpuasa, ya, malam saja dimakan. Bayangkan. Ini. Jadi mereka-mereka yang dikatakan ahli ibadat pun, mereka ada ke tak pernah minta ampun pada Allah. Bahkan di hari-hari minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jadi artinya, janganlah kita rasa kita tak ada dosa. Ya, sama ada kita terasa kita berdosa tak hari ini, berdosa atau tidak hari ini, tetapkanlah istighfar hari-hari, minta ampun. Ya, Nabi Adam, ya, dia kesal dengan perbuatannya, dia minta ampun. Ya. Dan ya, Nabi Ibrahim juga apa kurangnya? Ya, dia juga adalah maksum. Tapi ya, dia juga ya, tidak kurang untuk memohon taubat kepada Allah Ta'ala. Begitu juga Nabi ya, Yunus alaihissalam. Ya, ketika dia dah sedar daripada pengsan, waktu dia makan ikan, dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, berzikir tu sampailah dia pengsan. Ya, sampai dimuntahkan oleh ikan tu. Ya, kemudian ya, bila ya, dah sedar daripada pengsan, orang dah angkat dia, dah bawa ke kampung halaman orang tu. Ya, dirawat-rawat dia pun sedar. Bila sedar, inilah ucapan dia. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Itulah ucapan dia. Kata Nabi Musa, "Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah mula-mula yang beriman." Mula-mula orang yang beriman masa itu, ya. Awal orang yang beriman. Jadi Nabi Musa ingat pada Allah dan dia bertaubat kepada Allah kerana kesal perbuatan dia, dia boleh lari daripada medan dakwah. Dia dakwah dakwah kaumnya, kaumnya tak tak apa tak memberi respon. Dia ya apa ni? Maknanya putus asa. Macam itulah ibaratnya. Fras. Itu yang dia naik kapal dan dimakan di ikan sebagai ya, balasan daripada Allah Ta'ala. Ya, tapi ya tidak terus mati dalam perut ikan. Bahkan itu hanya satu ya, pengajaran buat Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Jadi dalam hal ini samalah dengan kita, kita juga jangan lupa ya, kita istighfar, jangan merasakan diri kita sentiasa bersih, ya, suci atau tidak berdosa. Itu tanggapan yang salah. Ya, kita anggaplah diri kita ini sentiasa banyak salah pada Allah. Ya, banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat. Ya. Baik, itulah sebenarnya ya, yang menjadi kesimpulan ya, kepada pelajaran di atas. Jadi kita masuk hadis yang nombor 14 ni, masih ada kaitan dengan istighfar juga. Ya, kita akan sambung. Ya. Sambung lagi. Anil A'i. Agar ribet. Radhiyallahu anhu. Thank you.
Ya, radhiyallahu anhu. Ya, jadi dalam hadis ini, ya istighfar Rasul satu hari, ya 100 kali, ya. Jadi artinya, terkadang bukan hanya dilafazkan 100 kali, tapi dia punya cakap tuh banyak perkataan astagfirullah. Astagfirullah. Yang mana bila dia bercakap ataupun dia, ya silap dan sebagainya, dia cepat astagfirullah. Maknanya mudahnya lidah tadi menyebut astagfirullah. Ya. Itu maknanya lisan yang basah dengan mengingati Allah. Itu kata lisan yang basah sebenarnya. Ya, bukan sentiasa berzikir di mulut menyebut Allah Allah bukan. Ya, tapi zikir apa lidah yang basah ini mudah sangat menyebut perkataan bismillah, alhamdulillah, ya, menyebut apa ni kata-kata astagfirullah, ya, masya Allah, mudah tersebut di lidahnya. Jadi ini namanya lidah yang basah, ya, mengingati Allah. Silap kalau kita memahami, ya, mengingati Allah, kita sentiasa, ya, mengucapkan kalimah Allah di bibir. Ya, kalimah Allah yang dibibir tak putus-putus. Itu silaplah. Ya, dengan iyalah. Dia berzikir je. Tapi sebenarnya tidak ada dia punya jalan sunnah dia macam tu. Ya, Nabi juga. Ya. Jadi bila saya tengoklah cerita-cerita Cina ni, ya, cerita-cerita Cina. Saya tengok. Ya. Cina ni kalau bagian-bagian yang cerita-cerita yang berkaitan dengan keagamaan kan. Ya. Dia tak tinggal tasbih. Tasbih dia kat tangan tu tak tinggal. Kat leher ada, kat tangan ada. Bila kita tengok macam ni, kita ni ikut budaya siapa pegang tasbih? Ya, kita fikir dulu. Zaman zaman Nabi dulu tak ada biji tasbih tu. Ya, jadi bila saya kaji-kaji balik, kan Cina lebih dulu masuk Islam daripada kita. Dan Cina lebih ramai lagi Islam daripada kita. Ya. Jadi bila kita kaji, Cina kan banyak Buddha. Kan? Jadi budaya tu dah terbawa-bawa pada mereka yang beragama Islam bawa biji tasbih tu. Sebab itu kita tengok biji tasbih banyak made in daripada China. China kan? Kalau kita tengok filem-filem kungfu ke apa yang berkaitan Cina ni, filem Cina ni, ya, memang tasbih tak tinggal. Baik kat tangan, baik kat leher. Ya, dia mengucapkan zikir je tak tinggal. Jadi bila kita tengok, kita nak jadi budaya macam tu juga rupanya. Sama dengan dia. Jadi kita jangan ikutlah. Ya, kalau tak percaya tengoklah cerita-cerita Cina yang bagian apa. Mesti kita akan lihat yang tokong-tokong ialah orang, ya. Sami-sami punya cerita tu macam mana? Tengok. Ya, tak tinggal tasbih dia. Ya. Jadi kita jangan buat budaya macam itulah. Hulu kilir kita pegang tasbih, ya. Tak betul tasbih itu dianggap sebagai macam sakti, ya. Jangan buat macam itulah, ya. Jadi memang kalau kita ikutkan tengok Buddha, memang dia tak tinggal tasbih kalau kita tengok. Tu. Oh, dia punya besar, kita punya kecil. Ada juga yang kecil dia punya. Bukan ada yang besar, yang kita tuduh macam tu. Yang kecil pun ada. Yang besar ada, yang kecil pun ada.
Jadi rasanya itulah budaya-budaya yang asalnya ya daripada mereka tu terbawa-bawa. Macam kita lah. Kita kan budaya kita banyak kehinduan. Yang masuk Islam moyang-moyang kita banyak budaya kehinduan. Ya, sebab itu kita lebih memuliakan kain kuning. Kan? Apa-apa hal majlis kain kuning kan? Jadi kita terbawa lah budaya-budaya macam tu. Ya? Kalau dari ada Sekarang ada tasbih yang daripada tulang tu, dia kata tulang unta. Ya, kita pun boleh yakin ke daripada tulang unta, bukan kita ada siasat pun. Kan? Dia kata daripada tulang unta, kata dia. Kan? Tapi made in China, unta daripada mana pula? Kan? Risau juga, ya. Sedangkan apa ni, sejadah-sejadah yang dijual kita pun banyak dah tak perasan dulu kan, siap salib kan, bukan daripada negara Islam ya. Tengok salib gambar babi, muka babi kata dekat sajadah kita ya, kita sujud kat situ tak sedar ya, rupanya gambar salib ada, gambar babi ada ya. Salib ni bukan macam satu jenis salib. Salib ni sampai macam 12 macam jenis salib kan. Yang kita tahu palang macam ni ya. Yang lain-lain bentuk tu ya. Kita tak perasan semua ada kat situ ya. Itulah ya, kena berhati-hati jugalah. Artinya terkadang kita terikat dengan sejadah. Kadang kalau kita rasa suci tak perlulah terikat dengan sejadah, tak ada apalah. Kalau tempat tu suci tak payah sejadah pun tak apa. Mana tidaklah terikat, tak ada sejadah tak sembahyang. Kan. Tak boleh dijadikan satu syarat, mesti nak ada sejadah, ya. Nah, sebenarnya dalam segi kucing ni, sirah Rasul salam, Rasul pun sembahyang ya, dan menghadapi kucing juga ya. Jadi ya, kalau kucing tu misalnya kata dia duduk depan depan Nabi solat tu ya, dia akan Nabi sendiri yang beralih ke tepi dia. Macam tu ya. Nabi yang beralih. Kata Nabi, kucing tu kan disebut apa dalam hadis, tawafuna, orang yang suka bertawaf. Bertawaf mengeliling kamu. suka menggesil kita. Tapi kadang ada orang yang terlampau keras sangat. Keras sangat ni mana dalil dia dapat? Bulu kucing semua najis. Kan? Jadi kalau kita ada solat ada bulu kucing ya, batal solat kita. Janganlah sampai macam tu sekali, ikut pendirian sendiri bukan ikut hadis pun. Ya. Ikut pendirian sendiri, hukum sendiri tak bolehlah macam tu. Ya, agama. Sebab kucing ni memang digolongkan, kucing ni golongan binatang yang bersih.
Ya. Ah, ya. Dia tak suka kotor, dia suka bersih. Nah, ini kucing, ya. Sebab itu dalam segi kucing ni memang Nabi pun menghadapi kucing juga, ya. Ya. Siapa siapa ada kucing tu tahulah. Kan? Siapa ada kucing tu tahulah. Ya, kucing tu manja dengan tuan dia. Ya. Manja, ya. Bangunkan ya. Dia dia kadang dia bergantung pada kita. Kalau kita misalnya kata bangun subuh contoh kan. Waktu subuh selalu kita bangun. Kalau dia kita tak terbangun, kucing tu akan ketuk-ketuk pintu lah, ya, suruh kita bangun. Tapi kalau kita dah biasa bangun malam macam konser di cerita tu, salat tahajud, dia pun heran kenapa tuan aku tak bangun, kan? Macam tu. Dia tengok pada kita, kebiasaan kita. Kan dia macam memberitahu kita kenapa tak bangun, kan? Macam tu. Ya? Sebab teringat tu kadang kalau kalau subuh tu kucing tu dia mengetuk-ngetuk pintu. Ya, macam suruh kita bangun. Kalau kita terlewat, dia ketuk pintu. Ya. Jadi macam hadis ini, Nabi beristighfar, ya katanya iaitu aku beristighfar iaitu bertaubat sebanyak 100 kali. Artinya ya kita boleh juga ya beristighfar. Kalau seandainya yalah cerita kalau musim-musim wabak ni ya kita kena lebihkanlah istighfar kita. Itulah ceritanya. Sebab istighfar ni banyak dapat menghindarkan mara bahaya ya. Jadi oleh itu istighfar yang paling bagus apa zikir yang paling bagus ialah dengan mengucapkan istighfar. Apalagi ketika-ketika wabak ni, ya. Itu Nabi lepas solat tu dia istighfar selalu 3 kali, ya. Tapi kalau kita nak melebihi 3 kali itu, mana untuk diri kita, bukan anjurkan kepada orang lain. Untuk diri kita, kita baca 100 kali astagfirullah, astagfirullah 100 kali pun itu pendirian kita lah, tak menyalahi, ya. Apalagi musim-musim wabak, ya, eloklah dilebihkan kalimah istighfar ni, ya. Sebab itu kalimah yang ter Istighfar tak payah panjang, astaghfirullah saja. Tak, astaghfirullah saja. Kalau kita baca 100 kali pun berapa minit, ya, tak sampai 1 minit agaknya, ya. Itulah ceritanya, ya. Baik, ya, sekarang kita tengok pada kandungan hadis, ya. Kandungan hadis. Okey, sambung. Kewajipan. Tak, bawa dia. Kandungan hadis. Bawa dia. Bawa pengesahan. Kandungan hadis tu kewajipan bertaubat. Tak, bawa dia. Kandungan hadis. Ha.
sama gitu. Iya. Nah, jadi artinya. Oke. Okay. Ya, jadi kesimpulan daripada ya kandungan hadis ini artinya ya taubat itu adalah satu kemestian. Ya, ucapan istighfar dan kalimat taubat itu adalah satu kemestian yang kita sebut. Ya. Jangan kita rasa bahawa kita tidak berdosa. Ya, kita tidak bersalah. Ya, jadikanlah macam contoh Rasul-Rasul. Mereka maksum. Tapi mereka sentiasa mengucapkan istighfar. Mereka juga mengucapkan kalimah taubat. Ya, sebab dua perkara ini ya, sebenarnya adalah kunci untuk kita boleh masuk syurga. Ya, kalau Allah terima ya, taubat kita dan Allah memberi keampunan kepada kita, bukankah ini kunci untuk masuk syurga? Ya, tapi ya, manusia terkadang ya, dia fikir ya, bahawa ya, usahanya itu dia boleh membawa kepada syurga dengan jalan tidak bertaubat. Itu salahlah. Rasul juga jalan dia ya, bertaubat. Jadi taubat itu salah satu daripada sifat orang mukmin. Sama ada ia rasa bersalah atau tidak rasa bersalah. Baik, ya, ayat yang akhir yang kita yang dibaca tadi ya, menyentuh kepada kita tentang ya, kecuali itu. Ya. Ya, jadi kecuali orang-orang yang bertaubat. Ya, ilallazina tabu wa aslahu wa tasaimu billah wa akhlasu dinahum. Ada empat ni. Melainkan orang-orang yang telah bertaubat. Satu, wa aslahu dan memperbaiki mereka. Aslahu ni memperbaiki diri ya, daripada jahat kepada baik contohnya. Ya. Nah, jadi itu namanya aslahu, memperbaiki amal. Amal buruk kepada amal baik. Yang ketiga, waqtasamu billah. Dan berpegang teguh mereka dengan Allah. Ha, dulu mereka ya, ragu-ragu ya, terhadap pegangan kepada Allah. Ya, bila dia sudah bertaubat, ya, dia berpegang teguh hanya kepada Allah. Lagi yang keempat ni, wa akhlasu dinahum lillah. Dan mengikhlaskan mereka akan agama mereka kepada Allah. Mengikhlaskan ini artinya ya, dia dulu ya, kalau beragama suka menunjuk-nunjuk, riak kata orang, suka menunjuk-nunjuk. Jadi setelah dia insaf ya, dia mengikhlaskan diri betul-betul, mengikhlaskan agama kerana Allah, tidak kerana sipulan-sipulan. Jadi empat ini membawakan dia disamakan dengan orang-orang mukmin. Dan Allah janjikan kepada orang mukmin ini ganjaran yang besar. Nah, artinya adalah empat perkara ini yang perlu untuk mendapat penerimaan daripada Allah. Satu, taubat. Kedua, memperbaiki amal. Yang ketiga, berpegang teguh ya, kepada Allah. Ya, mana pegang teguh ini? Pegang teguh dengan agama Allah. Jangan goncang. Jangan goyah. Yang keempat, ya, mengikhlaskan, tulus ikhlas menjalankan ya, agama Allah atau amal-amal kerana Allah. Nah, kena ikhlas. Jadi kuncinya ikhlaslah. Kalau tak ikhlas, macam mana Allah nak terima? Sebab orang-orang munafik ni tidak diterima amal mereka. Sebab mereka hanya berpura-pura, riak saja, tunjuk-tunjuk saja. Nah,
Dia jiwa dia kosong, dia tak percaya sangat dengan Allah Ta'ala. Jadi itu dikatakan lawan dia. Ikhlas lawannya ialah ya, ikhlas ya, lawannya munafik, yaitu berpura-pura. Paul ya. Tak, terkadang kita silap, kita membahasakan atau mengertikan khusyuk itu ya, artinya kita hanya ingat Allah sahaja dalam solat. Itulah tanda kita khusyuk, dan kita tak dengar apa-apa yang di sekeliling kita. Itu mana khusyuk pahaman yang salah. Sebab khusyuk ni adalah patuh, maknanya tunduk patuh. Jadi artinya kita solat, memang kita kedengaran. Bunyi apa-apa pun kita kedengaran. Tapi kita tumpukan dengan perbuatan kita, iaitu kita tengah solat. Ya? Dan kita punya fikiran juga akan melayang juga. Ya? Melayang ke sana, melayang ke sini. Tapi kita masih boleh ingat rukuk lagi, sujud lagi. Kan? Jadi dalam ya, Islam, ya, artinya itulah makna khusyuk. Bila kita terlupa rakaat, baru dikatakan sujud sahwi. Adanya sujud sahwi bila kita terlupa rakaat. Contoh, ya. Jadi artinya tidak salah. Salah kalau kita menterjemahkan khusyuk ni langsung tak dengar apa-apa. Sebab Nabi ketika Sayyidina Ali datang, ya, Sayyidina Ali datang bagi salam, dia tengah solat, dia pun angkat tangan. Dalam solatnya dia angkat tangan. Ketika Aisyah nak masuk bilik, ya, Nabi bukakan bilik ketika dia solat. Jadi khusyuk macam mana tu yang maksudnya? Khusyuk ni maknanya patuh. Kita melakukan solat zuhur 4 rakaat, ya, kita lakukan dia, itulah khusyuk kita. Dikata khusyuk. Memang kata Nabi, bila kita takbir, maka datanglah. Ya, semasa kita belum takbir, tak ada apa-apa yang kita fikir. Ingatkan. Bila takbir saja, kita ingat itu, ingat ini. Ya, tapi kita lawan jugalah dengan bacaan kita supaya jangan tersalah. Baca Fatihah, ya, terbaca kulwallah contohnya. Ya. Jadi, kita lawan juga supaya dapat mempertahankan. Itulah khusyuk. Jadi silap ya kalau khusyuk ni langsung tak ingat apa-apa. Itu sangat silap. Sebab kita ada sujud sahwi. Dikatakan sujud sahwi. Nabi pun pernah sujud sahwi. Okey, sama. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ya, kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul Azim.